Rudal Sarmat, secara resmi dikenal sebagai RS-28 Sarmat, adalah rudal balistik antar benua atau ICBM yang dikembangkan oleh Rusia sebagai pengganti sistem ICBM yang sudah ada. Sarmat dianggap sebagai salah satu rudal terkuat dan paling kuat di dunia, dengan kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir dengan daya hancur besar dan mampu melewati sistem pertahanan rudal musuh. Berikut adalah beberapa informasi tentang rudal Sarmat. Sarmat memiliki kemampuan untuk membawa beberapa hulu ledak nuklir dengan daya hancur yang sangat besar. Hal ini membuatnya mampu menghancurkan area yang luas atau mengincar target yang sangat penting. Rudal Sarmat memiliki jangkauan antar benua yang memungkinkannya mencapai target yang sangat jauh, termasuk di luar batas wilayah Rusia. Sarmat dirancang untuk meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuatnya sulit dilacak dan diintersep oleh sistem pertahanan rudal musuh. Sarmat dilengkapi dengan teknologi untuk menghindari sistem pertahanan rudal musuh, sehingga memiliki kemampuan untuk melewati pertahanan dan mencapai target. Sarmat merupakan bagian penting dari kemampuan deterensi nuklir Rusia. Kemampuannya yang kuat dan sulit dihadang menjadikannya ancaman potensial yang harus diperhitungkan oleh negara-negara lain. Pengembangan rudal Sarmat telah berlangsung selama beberapa tahun, dan tes uji coba telah dilakukan untuk menguji kemampuan dan performanya. Rudal Sarmat adalah contoh nyata dari teknologi nuklir canggih yang digunakan dalam konteks pertahanan dan strategi militer. Sebagai salah satu senjata nuklir paling kuat di dunia, Sarmat memiliki potensi untuk mempengaruhi keseimbangan kekuatan global dan dinamika politik internasional. Rudal Nudol adalah sistem pertahanan anti-rudal yang dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini dirancang untuk menghadapi ancaman rudal balistik dari musuh dan mampu mengintersep dan menghancurkan target-target tersebut di lapisan atmosfer. Rudal Nudol merupakan bagian dari upaya Rusia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara dan rudal mereka. Berikut adalah beberapa informasi tentang rudal Nudol. Rudal Nudol dirancang untuk melindungi wilayah Rusia dari ancaman rudal balistik yang berasal dari luar. Sistem ini bertujuan untuk mengintersep dan menghancurkan rudal-rudal balistik lawan sebelum mereka mencapai target yang dituju. Rudal Nudol dirancang untuk melakukan intersepsi target di lapisan atmosfer, yang memungkinkan untuk menghancurkan rudal balistik lawan sebelum hulu ledaknya mencapai wilayah yang diincar. Meskipun spesifikasinya masih dilindungi oleh kerahasiaan militer, rudal Nudol diyakini memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai jenis ancaman rudal balistik, termasuk rudal jarak menengah dan antar benua. Sedikit yang diketahui tentang perkembangan dan pengujian rudal Nudol karena sifat kerahasiaan dalam program senjata militer. Namun, beberapa informasi tentang rudal ini telah muncul dalam laporan-laporan pertahanan. Rudal Nudol adalah bagian dari usaha Rusia untuk meningkatkan kemampuan deterensi nuklir dan pertahanan nasional mereka. Kemampuan sistem ini untuk menghancurkan rudal lawan dapat mengurangi potensi serangan balik dalam skenario konflik. Rudal Nudol menunjukkan komitmen Rusia dalam meningkatkan teknologi pertahanan udara dan rudal mereka untuk menghadapi ancaman modern. Meskipun masih banyak informasi yang dirahasiakan, sistem ini mencerminkan upaya global untuk mengembangkan teknologi pertahanan yang lebih canggih dan efektif.